Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Mulia Amator. Teman-teman, saya dimanapun Anda berada, teman-teman para pemula. Di kesempatan kali ini ada Suprafit. Suprafit New yang giginya tidak mau masuk ya, tidak mau masuk. Ketika kita tekan gigi, itu kadang masuk, kadang tidak. Kadang masuk, kadang tidak. Nah, pengakuan pemiliknya, motor ini baru dibongkar, baru saja pakai satu minggu ya, bos ya, sekitar satu minggu ya, sekitar satu minggu, terus langsung saja giginya ada masalah, tidak mau masuk dan tidak mau dinetralkan. Tapi kadang-kadang sesekali masuk, namun ketika dimasukkan dua atau tiga itu sudah tidak bisa, cuma satu saja gigi yang bisa, terus kita cari-cari lagi, lalu dapat kembali. Jadi di sini permasalahan seperti ini sering sekali terjadi dan banyak juga pertanyaan di kolom komentar yang belum sempat saya jelaskan. Nah, di sini saya akan jawab pertanyaan itu dengan video saja. Langkah pertama yang harus kita lihat tentunya di bagian gigi ya, di bagian tuas-tuas gigi atau di bagian drum gigi. Baik sahabat, sebelum saya lanjutkan video ini, saya doakan sahabat semua, semoga sahabat semua dilindungi dan diberikan kesehatan oleh Allah SWT untuk beraktivitas setiap hari. Semoga apa yang kita lakukan menjadi bermanfaat bagi orang lain dan menjadi berkah. Baik sahabat, kita langsung saja. Baik sahabat, langkah pertama yang harus kita periksa adalah di bagian di sini ya, di bagian drum gigi. Nah, ini ada penutupnya di sini, ada switch lampu ya, switch lampu di sini. Ini sudah dibuka ya, sudah tidak pakai itu lagi. Dan di sini sudah ditutup pakai lem saja, ini sudah saya buka. Nah, kita periksa di sini apakah baut di sini longgar. Sering terjadi baut di sini longgar, itu akan sama halnya seperti itu. Kadang-kadang gigi itu mau masuk, kadang tidak. Dan ketika masuk itu ada bunyi juga krek seperti itu. Nah, itu bisa jadi baut di sini longgar. Namun untuk di motor ini saya lihat di sini bagus, kuat ya. Kuat di sini tidak longgar. Berarti permasalahannya mungkin di bagian crankcase coupling di sana, kita akan lihat. Baik sahabat, kita langsung saja buka di sana karena di sini tidak kita temukan masalahnya. Kita langsung saja ke bagian coupling. Nah, baik sahabat, ini sudah saya buka ya. Tinggal langsung saja mengingat durasi juga. Kita langsung buka di crankcase. Nah, seperti ini di bagian dalam. Nah, kita coba ya. Untuk melihat di sini kita coba dulu masukkan giginya, kita lihat. Nah, itu. Teman-teman dapat melihat di mana kesalahannya. Nah, itu. Tidak masuk ya, tidak mau masuk di sini untuk dituas. Nah, ini sudah jelas ya, jelas sekali. Kalau teman-teman melihat, memperhatikan tadi itu nampak sekali bahwa di gigi bintangnya itu longgar. Ya, di gigi bintangnya longgar, saya pegang seperti ini. Nah, itu. Nah, ya. Di sini sudah terlepas ya, sudah terlepas. Nah, ini gigi bintangnya longgar sekali. Nah, ini. Kelihatan ya, kelihatan sekali di sini di gigi bintangnya longgar. Nah, ini sering sekali terjadi para pemula ya. Bukan para pemula saja, saya sendiri juga pernah lupa mengunci di bagian gigi bintang. Ini lupa mengunci, kita tidak perlu salahkan itu. Setiap manusia bisa saja salah. Oke, ini kita temukan seperti ini kita benari dan langsung jadi ya. Jadi kita tidak perlu buka, langsung saja kita kunci di sini. Ya, langsung saja kita kunci di sini. Ini langsung pulih. Memang ini agak sulit ya untuk penguncian di sini. Nah, ini sudah agak kuat ya. Saya kunci pakai tangan saja sudah kuat. Kita coba masukkan giginya. Saya rasa ini sudah sembuh. Nah itu sudah masuk ya. Nah, ya. Nah, masuk semua. Nah, jadi, nah itu sudah masuk.
Jadi tinggal pengencangan. Jadi di sini tinggal pengencangan dari gigi bintang saja. Sahabat semua mau buka di sini semua boleh ya, untuk memudahkan untuk lebih baik ya, buka di sini di kopling ganda, buka semua. Lalu kunci dengan baik gigi bintangnya. Di sini saya ingatkan pada teman-teman para pemula, gigi bintang ini memang jangan sampai lupa, karena akibatnya juga parah ya nantinya. Kalau di gigi bintang ini sempat longgar seperti itu, itu akan akibat yang akan ditimbulkan dari kelalaian di sini di bagian drum gigi ya, atau di bagian garpu gigi. Bisa saja garpu gigi itu nanti terkikis habis sehingga giginya itu memang benar-benar tidak bisa masuk. Ya, kalau terjadi seperti ini jangan dibiarkan lama. Jika sudah terasa motornya seperti itu, sebaiknya cepat dibenahi. Untuk para pemula, ingat saat pembongkaran mesin gigi bintang ini yang harus diperhatikan. Kunci gigi di sini memang harus kuat ya, harus kuat dan jangan sampai longgar seperti ini, karena akibatnya juga fatal ya nanti, soalnya di sini adalah gigi. Jadi seperti itu ya sahabat. Ini mungkin saya akan buka, saya mungkin tidak akan perlihatkan dengan sahabat ini. Ini sudah jelas sekali, nampak sekali kesalahannya di situ. Saya tidak akan perlihatkan, saya akan buka di sini. Lalu kita kunci saja dan kuatkan, itu sudah sembuh, tidak perlu ada yang lain kita buka. Oke, sahabat, itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan selama ini. Kenapa gigi motor saya seperti ini? Sering lepas, sering tidak masuk, ada bunyi berisik ketika masuk gigi. Nah, jawabannya di situ, di gigi bintang dan di baut drum gigi dekat switch gigi ya, switch lampu gigi. Untuk lebih baik kita buka saja di sini ya, kita buka dan kita kencangi. Kita pastikan dulu karena ini motor sudah dibongkar katanya baru seminggu. Jadi saya ingin buka di sini, saya akan lihat apakah memang hanya sekedar ini saja yang salah atau ada yang lain. Baik, kita buka. Nah, baik sahabat, di sini ya, ini gigi bintangnya tadi. Kita coba kunci ya, kunci dengan baik. Namun di sini saya lihat gigi bintangnya ada retak ya. Kita lihat dulu, kita buka. Oh ya, benar sekali ya sahabat ya, ini sudah retak. Coba dilihat, nampak ini retak gigi bintangnya. Oh. Coba dilihat, ini sudah retak. Nah, itu sudah retak, saya gelapkan ya. Nampak retak gigi bintangnya. Ini saya tidak yakin ya untuk pakai gigi bintang ini.
saya tidak yakin untuk pakai gigi bintang ini. Ini harus diganti ya gigi bintangnya. Kelihatan sekali retak. Untung saja kita buka, kalau tadinya saya kencangin saja nanti masalah ini akan timbul masalah lain lagi. Nah, jadi seperti itu ya sahabat ya, semuanya memang harus kita perhatikan. Sekecil apapun permasalahan itu harus kita perhatikan. Jika hal ini kita tetap pasang seperti ini, tentu akan timbul masalah lain. Baik sahabat, kita cari dulu gigi bintangnya. Baik sahabat, ini sudah kita dapatkan yang baru, gigi bintangnya ya. Nah, ini yang tadi yang retak, kita akan ganti. Nah, baik, ini ya yang lama kita ganti dengan yang baru. Ini yang barunya, kita ganti yang baru. Seperti itu ya sahabat ya, saya katakan tadi di sini bahwa di sini memang harus kencang kuncinya, pastikan benar-benar kuat. Ayo coba coba dimainkan giginya deh. ke depan. Tunggu. Depan. Terus. Terus lagi. Oke, sahabat ya. Sudah jelas memang di sini permasalahannya karena di sini tadi longgar. Baik, kita langsung saja pasang, nanti kita langsung tes motornya. Di premixer, remix. GPK Sosial Komunis. Baik sahabat para pemula, di sini sudah selesai. Kita akan coba hidupkan langsung. Saya persingkat saja, langsung saja kita hidupkan. Kita akan coba tes jalan giginya gimana dengan